Salam kebangsaan Indonesia. Wei Te Tung Tien, segenap umat rohaniwan, pimpinan Matakin, Makin, Pakin, Perkin, Gemaku, dan seluruh saudara yang masih merayakan Cheng Beng. Meskipun sekarang prosedur untuk naik pesawat, kereta, kendaraan darat lain itu lebih mudah dan tidak perlu melakukan tes antigen atau PCR, namun kewaspadaan tetap perlu dijaga. Karena meskipun Omikron dikatakan lebih ringan dibanding varian Delta misalnya, tapi jumlah orang yang terkena kasus Omikron di bulan Februari lalu, bahkan di bulan Maret ini, tetap tinggi, menduduki peringkat 3 besar selama 25 bulan pandemi. Dan angka kematiannya pun tetap masuk 10 besar selama 25 bulan pandemi. Jadi tetap harus ekstra hati-hati, dan jangan terjebak euforia berlebihan. Dan kita harus bisa merencanakan perjalanan kita menuju makam orang tua dengan bijaksana. Jangan sampai maksud baik akhirnya bisa berakhir buruk. Mudah-mudahan peringatan Cheng Beng tetap membuat kita waspada, karena salah satu ajaran utama dari laku bakti adalah merawat kesehatan, merawat tubuh kita sendiri. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Sancai.